Bubur sumsum ini? Iya, Kak. Oh, lah. Bapak tahu kakek ini nggak? Kakek Ahmad, dia juga kalau nggak salah juara bubur sumsum. Iya. Tahu, Bapak? Tahu, Pak. Kenal? Kenal. Tahu tempatnya? Tahu. Oh, boleh dianterin nggak? Tahu. Tapi ini gimana? Nggak apa-apa? Iya. Oh, ya udah. Ayo, ayo, atau ayo, ayo. Di mana? Yang mana, Pak? Ini? Kontrakan tuh ini. Ayo, Mas, Pak. Pak, Pak Ahmad, iya, alhamdulillah. Wow, makasih ya udah nganterin. Itu kasihan atau takut dulu ya? Iya, iya. Makasih, ya. Makasih, Pak, makasih. Dari mana Asep? Ini teh tadi lagi memang mau nyari alamat Pak U sini. Pak Ahmad ke Pak U. Dari mana? Saya lagi belanja. Hah, belanja. Belanja apa ini tuh? Coba boleh lihat cuma buat bikin bubur. Ini boleh masuk? Itu masuk. Boleh? Mau iya, lihat? Masuk. Ya, alhamdulillah. Udah lama jual bubur ini? Ya, kurang lebih ada 20 tahunan gitu. Di sini teh. Iya. Dari mulai datang ke sini teh udah di sini. Di sini. Nah, terus di sini teh tinggal tidur sama siapa aja? Sama UU. Berdua. Iya. UU tuh orang sama satu kampung sama kakek. Iya. Keluarga di mana tuh? Di Garut. Di Garut semuanya. Iya. Kalau pulang berapa tahun sekali? Seminggu. Kadang-kadang ya satu bulan, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Pertama kali itu kenapa bisa sampai ke Jakarta, kumaha? Jadi kakek teh kan punya anak satu. Iya. Sebelum dewasa ada yang ngajak kerja di Lubuk Linggau, kerjanya di kebun karet. Itu sama anakmu udah lama kali enggak ketemu? Sekarang mah udah hampir lebih 3 tahunan. Enggak ketemu. Iya. Kangen tuh, Kak. Ya Allah, Asep. Bisa dibayangkan bagaimana rindunya seorang Papa Ahmad kepada anaknya. Telepon lah masih ada, sebenarnya Bapak sehat, alhamdulillah. Jangan mikirin Bapak itu ini, dan Bapak juga masih bisa nyari itu. Ini tuh tidur di sini nggak ada kasur, nampar. Nampar ini Bapak ini. Mang UU di sini. Kan ini teh kontrakan teh ini mah dibuat ya sama papan apa-apa. Tapi ini teh masih banyak yang ruang yang bolong kalau hujan kumaha. Ya, dibetulin Asep. Diampar plastrik. Tapi sempat hujan gede, sempat enggak sempat dibenerin, mun hujan kumaha. Ke sini Asep di tandai sama ember. Atau enggak bisa tidur. Nyender ke sini. Oh. Ke sini. Tapi Bapak sempat mikir nggak gitu, kayak kapan gitu saya tuh bisa ngerasain hal yang nggak sesulit ini? Pernah nggak? Iya. Waktu dulu-dulu emangnya pernah punya pikiran begitu. Tapi sekarang mah, murid, Bapak udah tua, udah pasrah. Udah. Itu nasibnya begini merinya. Alhamdulillah ini juga masih sehat, masih. Alhamdulillah, itu intinya. Dapat rezeki tiap hari, dapat buat makan, buat ke kampung istri bapaknya. Alhamdulillah. Tadi teh kalau misalkan Ikinya nggak kesini, mau rencana teh mau masak biasa setel apa bubur sumsum gitu. Kalau gitu mau Iki bantuin Bapak masak bubur sumsum. Boleh ya, Sen. Boleh, sama Iki juga hoyong terang kumaha caranya. Maka ayo tuh, ayo. Ayah kaki kan awalnya kan nggak jualan bubur sumsum. Tapi belajaran dari mana? Ada yang ngajak dulu kan, udah meninggal sekarang. Oh, jadi diajarin itu? Iya, di sini. Oh, jadi sebelum kesini mah belum tahu cara. Belum masa. Itu parutannya juga udah sobek gitu atau kalau tangan bahaya? Kuat asal. Setelah proses yang cukup lama, akhirnya bubur sumsum pun jadi. Nah, luar biasa lihat bisa Iki ambil pelajaran walaupun hujan, nggak jadi masalah dan nggak menyerah, bahkan Bapak Ahmad tetap berjualan. Dan sekarang Iki mau coba nemenin walaupun hujan. Yuk, ayo Pak, apa Pak? Bismillah. Ayo Pak. Ayo ya. Ini aja sendiri.
Sip, makasih ya, Bang ya. Iya, sama ya. Sip, Pak. Makasih. Asep, pakai topi ini, Asep. Eh, enggak apa-apa, udah. Udah pakai. Sini. Oh, udah pakai. Oke. Okay. Saat Iki menemani berjualan Bapak Ahmad, Bapak Ahmad memberikan topinya kepada Iki karena kondisinya sedang hujan. Iki bisa merasakan kehangatan dari sosok Pak Ahmad. Pak, ini teh kumaha tuh dah nggak habis gini kan? Biasanya kumaha? Atuh kumahnya Asepnya. Kalau ada yang mau gitu anak-anak, Asep. Oh, kalau ada dikasihin gitu? Ah, nggak apa-apa tuh Asepnya. Sok atuh parkir. Nggak apa-apa dibagiin. Ah, nggak apa-apanya. Kalau ada yang mau mah bolehnya, gitunya. Oh. Nggak rugi apa ini buat dikasihin? Enggak. Kenapa takut rugi? Kan rezeki mah udah ada yang ngatur, Asepnya. Alhamdulillah, Asepnya. Sekarang kita mau coba bagiin. Ibu, ada yang mau nggak sini? Karena Iki melihat langsung bagaimana susahnya memasak dengan peralatan yang rusak, akhirnya Iki berniat untuk berbagi dengan cara mengajak Bapak untuk membelikan peralatan yang baru. Beli, Pak. Kadil, beli. Ini, sini atau kek. Pak, ini si Bapak kan jualan bubur sumsum, jadi peralatannya teh mau beli nu bagus. Ayah. Nah, lihat, itu parutannya lebih bagus nanti mah. Tadi kan mintanya yang agak gedean tuh. Mau yang ada kecilan ada. Mana ini? Kalau habis baterainya cas ya. Parutan. Iyalah, Asep. Tadi tuh ada senyum. Nah, sekarang karena peralatannya udah, sekarang saya sama Bapak mau cari bahan-bahan untuk bikin bubur sumsum. Bu. Iya. Mau beli ini bahan-bahan buat apa aja? Pak, terigu, sagu aren, gula merah, gula pasir. Gula merah sama gula pasir. Iya. Nih, Bapak. Nah, buat pemirsa semua, alhamdulillah akhirnya barang yang dicari dapat. Terus juga kebetulan tadi kan Iki sempat pas ngecek kontrakan, Bapak tidur nggak tanpa alas ya. Jadi kebetulan Iki sama Jack nih ya. Sama Jack ini, nanti mah tidur jadi enak kan. Ya. Semoga bermanfaat, jangan dilihat dari seberapa harganya. Tapi seenggaknya semoga ini bermanfaat. Ah, intinya itu barokah dan yang pastinya bisa jadi positif buat Bapaknya. Nah, buat kalian semua, buat pemirsa, Iki bisa mengambil satu pelajaran dari Bapak yaitu rezeki itu nggak bakal lari kemana karena Allah sudah mengatur semuanya. Thank you.